Hari ini kita akan mulai melihat bagaimana kita bisa menerapkan bisnis proses reengineering. Setelah kita berkutat dengan BPMN yang menggambarkan proses itu, sekarang saatnya kita mulai memikirkan bagaimana kita bisa melakukan perubahan tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persiapan, tim, dan definisi dari manfaat. Kita akan membuat perencanaan dari sebuah penerapan bisnis proses reengineering. Mengapa kita ingin menerapkan BPR? Ini review. Kita kembali pada tujuan kita yang awal, kita mau meningkatkan efisiensi dari proses, kita juga mau supaya layanan kepada konsumennya bisa lebih baik, biaya bisa berkurang, dan ini real ya, kita memang biasanya biayanya bisa berkurang, membagikan data dan informasi, penggunaan IT pada tempat dan waktu yang tepat. Kita biasanya bisa mencapai keuntungan tersebut dengan cara apa? Dengan pertama, mengurangi duplikasi dari pekerjaan. Yang kedua, kita menggunakan IT, jadi ada step-step di dalam proses bisnis kita yang tergantikan dengan teknologi. Sehingga kita tidak perlu membayar karyawan tersebut, kita juga bisa menghindari berbagai kesalahan yang biasanya terjadi dari human error. Dan itulah mengapa teknologi itu akan membantu kita mencapai tujuan-tujuan yang tadi baru kita lihat. Yang ketiga, kita akan mendaya gunakan teknologi baru sebagai kunci perubahan dan efisiensi. Atribut yang dibutuhkan dalam penerapan BPR, yang pertama, kita harus ingat bahwa harus ada pernyataan yang jelas atas tujuan perusahaan kenapa sebuah proses bisnis akan kita ubah. Ya, jadi kita harus buat semacam statement, dan oleh karena itu pada hari ini kita juga nanti akan melihat sebuah dokumen yang kita sebut sebagai project charter. Ya, kita dalam dokumen tersebut harus juga memastikan bahwa yang kedua harus berorientasi proses. Ya, jadi bukan seperti yang saya pernah sebut potong karyawan, ya, potong prosesnya gitu ya, seenaknya ya, potong sesuatu resource, tapi nya kita tidak memperbaiki dari keseluruhan proses, dan itu biasanya jadi bisa salah langkah ya, dan hasilnya tidak baik. Yang ketiga, kita harus memfasilitasi klasifikasi aktivitas. Yang keempat, harus menuju perubahan fundamental sifat dari BPR yang sudah kita kenal ya, radikal, kemudian juga kita fundamental, proses, dan juga kita selalu memastikan bahwa ini memang mendasar sekali perubahannya, bukan karena kita cuma memperbaiki bagian kecil saja. Kemudian yang kelima, kita harus ada rencana dalam mewujudkannya sekitar 1 tahun jangka waktu. Kalau terlalu lama, biasanya kita juga hilang semangat gitu ya. Jadi ini pengalaman saya juga, kalau kita berlarut-larut dalam melakukan perubahan, biasanya beneran jadi tidak terjadi gitu. Jadi oleh karena itu kita sebetulnya harus selalu punya plan yang pasti dan usahakan tidak lebih lama dari 1 tahun. Nah, sekarang kita lihat satu persatu langkah yang kita harus siapkan. Yang pertama, kita harus persiapkan timnya. Nah, timnya itu isinya siapa sih? Adalah orang-orang yang memahami bisnis proses reengineering. Biasanya latar belakang dari orang-orang tim BPR itu udah pasti ada orang IT seperti kalian, ya. Yang sistem informasi mungkin lebih cocok karena sistem informasi punya latar belakang bisnis lebih banyak daripada orang yang teknik informatika. Kemudian biasanya bisa juga orang dari teknik industri ya, kalau yang di tim BPR ini, karena mereka biasanya orientasi pada proses. Kemudian nanti dalam mempersiapkan tim BPR harus merumuskan tujuan dan ruang lingkup yang jelas. Metode yang dipilih, karena ada beberapa ya, ada 4 metode yang nanti kita bahas hari ini, kita akan pilih. Lalu peran dari setiap anggotanya itu jelas, dan siapkan tim yang berfokus pada BPR. Nah, kita juga persiapkan manajemen perubahan ya, yang kedua. Maksudnya gimana? Orang-orangnya harus siap untuk berubah. Nah, jadi kita kasih training yang memadai untuk anggota tim BPR kita, dan juga kita persiapkan manajemen perubahan untuk supaya kita benar-benar bisa melaksanakannya dengan lancar. Yang ketiga, kita pilih anggota tim yang kompeten.
anggota tim harus orang yang kompeten, yang bisa diandalkan, yang bisa make it happen gitu ya. Karena saya dalam pengalaman saya bekerja, kalau kita melakukan perubahan, kalau tidak ada penggeraknya, orang yang tidak bisa membuat itu happen ya, itu biasanya kita nggak berhasil melakukan perubahan itu. Jadi kita harus pastikan anggota tim kita itu memang orang yang bagus, yang kompeten, punya pengetahuan memadai, dan bahkan lebih gitu ya kalau bisa, untuk melakukan perubahan. Dan anggota timnya harus punya dedikasi waktu untuk proyek BPR. Nah, kenapa ini disebutkan? Karena dalam kenyataan, dalam berbagai organisasi, setiap perubahan proses itu akan melibatkan orang-orang existing. Nah, orang-orang ini biasanya sudah punya kesibukan sendiri. Dan itu sebabnya seringkali jadi tertunda-tunda dan malah tidak terjadi. Oke, nah, jadi sekarang kita setelah memahami itu, kita lihat apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan perubahan proses kita dengan baik dan sukses. Yang harus pertama dilakukan, nih misalnya kita adalah middle manager, kita mengetahui ada proses yang tidak baik, nah kita pertamanya harus minta dukungan manajemen, top management, supaya mereka mendukung kita. Nah, kemudian kita akan komunikasikan kebutuhan untuk perubahan seluruh perusahaan, pastikan ruang lingkupnya, pastikan ada tujuan yang terukur, ya target yang terukur, lalu pilih anggota tim yang tadi sudah disebutkan. Nah, konsep kuncinya adalah yang penting dalam kita merencanakan, kita akan meminimalisir menggunakan proses bisnis tanpa mengubah apapun. Nah, yang kedua, kita mengurangi operasi bisnis dan menitikberatkan pada kemampuan software. Yang ketiga, kita akan meminimalisir jumlah objek tambahan yang berupa kustomisasi pada software. Ya, kenapa sih kita bahas seperti itu? Karena ya, saya sebetulnya dari pengalaman saya nih, udah bertahun-tahun nih, saya udah 17, udah 19 tahun ya, saya bekerja ya, dan saya sudah sering melihat, seringkali kalau membuat satu perubahan, tapi kita pakai custom software ya, itu malah jadi berlarut-larut, karena apa, dan prosesnya tuh nggak benar malah ya. Jadi saya sebetulnya agak sedikit merekomendasikan, kalau memang ada existing software, ya di mana kita malah harus terpaksa mengikuti proses itu, dan memang proses kita cukup generik ya, rasanya lebih baik kita melakukan hal itu saja, gitu ya. Jadi itu yang saya sarankan. Kita mendingan beli jadi gitu, beli jadi tapi yang di customize ya. Jadi tidak terlalu banyak customisasinya. Oke, nah kita kan tujuannya pertama mau ngurangin biaya itu ya tadi ya yang kita sudah sebutkan. Jadi biasanya kita dengan melakukan dengan tiga cara. Yaitu proses yang udah nggak terpakai kita buang gitu ya, nggak dipakai lagi. Kemudian aturan dan pengendalian yang tidak terpakai kita juga buang, ngapain ya, mungkin itu adalah sesuatu yang malah membuat berat implementasi dari sebuah proses. Kemudian kalau ada proses approval yang terlalu panjang kita hilangkan juga ya. Nah, kita coba integrasikan proses bisnis pada area-area yang terpengaruh ya, supaya kita bisa mengurangi biaya tersebut. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam BP, Business Process Reengineering Method ya. Nah, saya ingin menyampaikan ada empat yang bisa menjadi pilihan kita ya. Kalau waktu itu kita berapa pertemuan di awal kita mengatakan tentang ini sumbernya. Nah, sekarang kita ngomong metodenya. Metode apa yang bisa kita pakai? Jadi ada dari Hammer Champy, ada Davenport Short, ada Manganelli Klein dan Kodak. Mari kita lihat ya. Yang pertama dari Hammer dan Champy. Nah, ini langkahnya yang dia berikan ya. Dia bilang ini adalah 6 step ya, 6 step yang bisa kita kerjakan. Jadi pertama, kita harus mengenal dulu ya apa sih business process engineering itu. Lalu kita identifikasi proses mana yang mau kita ubah. Baru kita jadi kita punya daftarnya, mana aja nih yang mau kita ubah. Lalu kita pilih yang mana yang menjadi prioritas kita untuk diubah prosesnya. Nah, setelah itu baru kita pahami si proses bisnis yang sudah terpilih tersebut ya. Lalu kita desain ulang si proses bisnis itu dan akhirnya kita baru implementasikan dan mendesain ulang bisnis prosesnya. Itu ya, kalau yang Hammer Champy. Nah, kalau yang Davenport Short ini ada lebih mendetail ya. Yang pertama dia akan membuat dulu visi dari bisnis dan tujuan dari proses.
Misalnya ya harus dipastikan dulu, kita tuh mau ubah proses ini tujuan akhirnya mau apa? Cost reduction, time reduction, output quality improvement, quality of work life, gitu ya. Ini mau yang mana? Ini sebagai contoh ya. Nah, yang kedua baru kita identifikasi proses yang mau didesain ulang ya. Tinggal kita pendekatannya mau yang high impact atau exhaustive. Nah, bedanya gini, kalau high impact ya berarti kita cuma fokus pada yang paling penting. Yang masih berkonflik dengan visi bisnis yang sudah kita bahas tadi di nomor satu. Oke. Nah, kalau yang kedua, exhaustive approach itu exhaustive itu maksudnya melelahkan ya. Sebenarnya bahasa Indonesia melelahkan. Nah, kalau yang exhaustive itu berarti keseluruhan semuanya. Ya, semua kita identifikasi prosesnya dan baru kita urutkan, diprioritaskan berdasarkan yang mendesak sampai ke yang paling tidak mendesak. Nah, jadi kalau high impact itu kita nggak semua diubah ya, kalau exhaustive itu kita akan ubah semua, tapi walaupun bertahap. Nah, langkah ketiga dari Davenport and Short adalah memahami dan mengukur proses yang sekarang terjadi. Nah, jadi kita berusaha supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan kita membuat baseline atau patokan awal atas peningkatan untuk di masa depan. Yang keempat, baru kita identifikasi information technology levers. Maksudnya apa? Kita cari kemampuan teknologi yang bisa mengatasi masalah dari proses kita itu. Ya, jadi kita akan pertimbangkan hardware-nya apa, software-nya apa, gitu ya, yang akan masuk ke dalam proses kita. Ya, jadi seperti gambar ini ya. Jadi kita pikirin dulu hardware-nya, software-nya ini apa sih kemungkinannya, lalu kita pilih. Yang kelima, langkahnya adalah mendesain dan membuat prototipe dari proses baru. Nah, jadi kita akan membuat prototipe atas proses yang baru dan tidak menunggu sampai beres. Ya, jadi kita review dulu, kita lihat apa yang perlu diperbaiki, kemudian baru kita perbaiki sampai kita sempurnakan. Ya, jadi itulah untuk langkah Davenport and Short. Yang ketiga, kita melihat langkah dari Manganelli and Klein. Ya, ini adalah dari buku Re-Engineering Handbook. Ya, langkah-langkah mereka yang mereka ambil ini ada lima. Yang pertama mereka ada langkah persiapan, ya. Kemudian maksudnya persiapan itu timnya dan lain-lain, ya. Kemudian yang kedua adalah langkah identifikasi prosesnya yang mana yang mau dipilih, ya. Setelah dipilih baru ditentukan visinya. Nah, jadi kan agak terbalik ya dengan si Davenport Short. Kalau Davenport Short itu visi di depan, kalau Manganelli Klein enggak, dia identifikasi proses dulu, baru dia cocokkan, dia mau sesuaikan visinya. Baru lakukan desain ya, ya baik itu teknis maupun sosial secara orangnya ya, baru lakukan transformasi. Nah, jadi seperti itu. Ada perbedaannya itu yang terutama adalah si visi ini kalau Davenport and Short di depan. Ya. Kalau si Hammer and Champion malah kita nggak bahas-bahas soal vision ini ya. Nah, yang terakhir dari Kodak ya. Untuk Kodak itu perusahaan foto apa penghasil foto terus ya kamera dan sebagainya ya. Nah, ini Kodak dia caranya itu dengan lima langkah. Pertama, dia melakukan inisiasi dari proyek. Nah, setelah itu baru memahami proses yang mana yang mau diubah. Baru setelah itu langkah ketiga melakukan redesign dari proses. Setelah prosesnya di redesign baru secara bertahap si proses bisnisnya itu ditransisikan. Baru terakhir change management. Nah, jadi ini adalah langkah yang diambil Kodak. Nah, kalau Anda bertanya, langkah mana sih, metode mana yang paling bagus? Menurut saya, setiap dari metode itu baik. Ya. Walaupun saya ada sedikit preferensi, ya, menurut saya, kalau buat saya sendiri, saya merasa paling cocok lihat yang disarankan oleh Davenport and Short. Ya, karena menurut saya memang visinya harus di depan dulu, gitu ya. Tapi itu saya sih secara pribadi dan dari pengalaman saya juga pada saat melakukan bisnis proses change itu kan nggak bisa kita tanpa arah gitu. Jadi saya sih ngerasanya vision in the front is the most important. Oke, nah sekarang kita lihat ya dalam menerapkan implementasi
Business Process Reengineering, kita harus melihat bahwa yang akan kita ubah itu secara desain itu apa aja sih.